Ini mulai terlihat penampakannya, teman-teman. Ikan-ikanku sudah mulai membesar, walau tidak diberi makan. Bagaimana seandainya dikasih makan ya, teman-teman? Mungkin sudah sekilo satu ya. Karena saya jauh, perjalanan sini kurang lebih hampir mencapai 60 km lebih. Hingga dengan kesibukan saya, saya jarang untuk memberikan makan ikan-ikan. Ini jangan sampai ada gerakan. Coba kalau kita bergerak. Oke. Cukup dulu edisi pulang kampung hari ini, teman-teman. Nanti akan kita sambung lagi. Mungkin saya akan mampir nanti di kolam pemancingan. Oke, salam. Nah, ini kalau seandainya ini bolong, jangan lewat yang sebelah sini, teman. Kita akan jatuh ke dalam. Nah, ini harus kita lompati. Oke, 1, 2, 3, lompat. Nah, seperti ini, teman-teman. Jalannya. Ini jalanannya cukup lumayan kecil. Nah, seperti ini. Jika kita harus berhati-hati, teman. Jangan sampai kita lepas dari ini hanya setapak. Oke. Coba kita harus melewati ini. Nah. Hai, Kang. Ada ikan. Ada cacing-cacing. Oh iya, cacing mah banyak. Ini bawa sendok. Antara habis Jumatan mau mancing di itu kan. Yang di pemancingan? Heeh. Ikan lele katanya gede-gede. Iya. Ini enggak niat, enggak bawa pancingan tuh, satu juga tuh ntar kalau datang tuh bocah lu. Rebutan itu. Iya. Adik saya kemarin dapat 3 kilo putus. Oke, mancing bayar. Iya, bayar. Berapa di sini bayar, Pak? Kalau 35 sama aja sih, sama di kota, sama di Jakarta sama. Oh, bukan kiloan ya, bayar 35. Di rumah tuh saya punya jumbo-jumbo. Babon. Babon-babon. Beli di parung. Nilainya masih gede-gede nih, soalnya belum pada kena juga semua. Ada. Di mana? Bikin pakai itu tuh. Ya ada ini. Pada ini mah buset hilang buat narik itu kan cerek. Ini tapi kalau dapat efek berapa? Yang kedua ini.
itu banyak.